Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat sekolah. Semoga keadaan sahabat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi sahabat sekolah. Kali ini kita akan melanjutkan di Bandara Internasional Yogyakarta untuk keberangkatan ke Jakarta dengan pesawat Superjet. Ikuti keseruannya di Bandara Internasional Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Pesawat yang kita tunggu-tunggu sudah datang, Superjet. Nah, ini nanti akan menurunkan penumpang, baru setelah itu kita akan menaiki pesawat menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Jangan lupa saksikan part sebelumnya, keseruan tentang Bandara Internasional Yogyakarta, ada di kolom deskripsi. Nah, ini proses alat transfer penumpang ya, yang menghubungkan pesawat dengan terminal atau tempat keluarnya penumpang. Nah, ini bagaimana prosesnya, mari kita saksikan.
kondisi tempat tunggu ya cukup nyaman, ada tempat duduk, sofa, kemudian tempat untuk tidur-tiduran, dan kondisi saat ini masih lenggang. Nah, ini udah dipanggil suruh naik ke pesawat, jadi kita akan menuju ke pesawat ya, menuju ke Jakarta, naik Superjet jurusan Jakarta Bandara Soekarno-Hatta. Jalan ini menuju ke pesawat. Nah, ini kelihatan bandaranya, landasannya. Nah, kita menuju ke pesawat Superjet jurusan Jakarta dari Bandara Internasional Yogyakarta menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. 31 kan, Dek? 31 kan? Bentar. Tiga satu. Kursi di belakang ya Pak. Oh iya. Selamat datang. Belakang. Oh ini. Iya, dalam sih. Jarak tempat duduk bangku depan ini cukup lega ya untuk kelas ekonomi ya, lumayan lah, nggak lenggang, nggak terlalu sempit. Kalau supaya terhormat, perhatian Anda sejenak. Perhatian saya lagi bersama ini. Siapkan selamat datang di penerbangan IO 319 tujuan Jakarta. Penerbangan ke Jakarta akan ditempuh dalam waktu 1 jam.
Kepada Perkenan Keselamatan Penerbangan Sipil tidak diperkenankan untuk merokok termasuk rokok elektrik. Serta dilarang merusak, menonaktifkan dan mengganggu sistem kerjial pendeteksi asap di kamar kecil. Kemudian serta pengisian perlengkapan elektronik yang menggunakan baterai lithium dilarang selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama Super Crew. Good evening, dear Super Guest. On behalf of Super RJ, Captain Yudo Utomo, the entire Super Crew would like to welcome our bright youth, J-White, by destination to Jakarta. The flight to Jakarta will be taken in 1 hour. In accordance with the civil efficiency regulation, smoking is prohibited. It is the same quality electric cigarette. It is prohibited to damage, to defend and disrupt the working system of smoke detectors in lavatories. The use and charging of electronic equipment usually the battery with power bank is prohibited during the flight. Thank you for your cooperation in your flight with Super Crew. Flight attendant safety, demo position please. Para penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Jadi, according to the civil official safety regulation, we must demonstrate the use of the safety equipment on board of aircraft. Please pay attention to our flight attendants. Sabuk pengamanan ada dipasang seperti ini dan dikecilkan seperti ini. Untuk merekam tarik talinya, melepaskannya, angkat tumpukan besi. Your seatbelt is fastened like this and tucked like this. The tighter bolt is right to unfasten the seatbelt, lift the buckle. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami ingatkan untuk kembali ke tempat duduk saat lampu tanda kendaraan sabuk pengaman menyala dan pada saat diinstruksikan oleh awak kabin. According to Civil Aviation Safety Regulation, listen to your seat and fasten the seatbelt when the fasten seatbelt sign is on and when instructed by flight attendant. Masker oksigen. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda, pasang menutupi mulut dan hidung. Kaitkan karatnya di kepala dan bernafaslah seperti biasa. Penumpang yang bawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu baru menolong anaknya. In case of loss pressurization, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Put the mask toward you and place it over your nose and mouth. Please release the strap over your head and tighten it by pulling the end of the strap. Remain calm and breathe normally. The oxygen bag may not fully inflate this turbine. If traveling, be sure to put your oxygen mask first, then have it started. Jalan keluar pesawat terbang 320 dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela darurat. 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, dan 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Airbus A320 is equipped with 8 emergency exits, 2 doors in front cabin, 4 windows in middle cabin, 2 doors in aft cabin. Perhatikan sejenak jalan keluar yang paling dekat-dekat Anda, pintu keluar terdekat mungkin ada di belakang Anda. Take a minute to look at close to you, not the nearest exit by behind you. The emergency exit. Saya lagi dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit lights will illuminate during emergency situation, will guide you towards next exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life jacket is available under your seat is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan dan erat kabel lingkari pinggang Anda. Please lay your jacket over your head and secure the strap from it or your ACC around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi berupaya keluar melalui jendela darurat kan sayap, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekeras di ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam di air.
employees check us only be employed in the emergency exit doors for the passengers evacuation through the emergency windows. Life jacket is to be inflated once you are over the way. So you fit your life jacket for your safety on the right back. Agar durasinya tidak terlalu panjang, kita cukupkan sekian untuk tayangan kali ini. Nantikan tayangan berikutnya, bagaimana keseruan di atas pesawat Superjet atau di angkasanya, dan bagaimana sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Ditunggu kritik dan sarannya di kolom komentar, dan jika bermanfaat dan menghibur, jangan lupa di subscribe, like, dan share ke grup-grup yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Of this aircraft is available in your set packet. Please read quickly before takeoff. If there is anything that we can do to make this flight more enjoyable to you.